Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu tinggal rumah, kalau tuan-tuan selalu tinggalkan harta-harta tuan-tuan, baik kereta, baik kebun, kita pergi kerja, tinggalkan rumah, kita pergi kursus, tinggalkan rumah, kita pergi masjid, tinggalkan rumah, ataupun kita duduk dalam rumah, nak tidur malam, saya minta pada tuan-tuan supaya membaca suratul Kahfi ayat yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara harta kita, keluarga kita yang kita tinggalkan. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal syimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tiap-tiap kali nak tidur malam baca ayat ini. Sebab hari ni tuan-tuan, perompak boleh datang kok bumbung. Penyamun boleh datang kok tingkap. Kita buka pintu pagar, dia masuk sekali tuan-tuan. Kita buka pintu kereta, dia masuk kok sebelah sana. Mana nak lari tuan-tuan? Perompak hari ni. Tengah duk basuh kain di kedai dobi pun dia rompak kita. Susah hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baca ayat ini. Dalam masjid kita ni ada banyak benda yang berharga. Ada tabung masjid, ada aircon, ada kipas, ada kapet. Tuan-tuan, kapet ni, saya pergi satu masjid, dia orang bawa lori. Dia gulung-gulung-gulung kapet pulang lori. Datang Tok Siak. Tok Siak tanya, nak buat apa ni? Nak servis, nak basuh kapet, kata dia. Nak cuci kapet. Tok Siak pula tolong gulung sekali, tuan-tuan pulang tu. Datang semayang Zuhur, pengurusi masjid tanya, mana kapet? Hai, kata pergi cuci. Cuci bila? Rupanya tuan-tuan, dia curi kapet masjid. Begini hebatnya. Setengah masjid, Quran tak dibaca. Maknanya Quran tu bersih, berkilat-kilat. Dia ambil Quran tu tuan-tuan, dia kutip derma dari rumah ke rumah. Siapa bagi RM10, dia hadiah Quran. Makcik pun sedia hadiah RM10 dapat Quran. Alhamdulillah. Bila dia buka Quran, cop wakaf masjid. Astagfirullahalazim. Dia curi sampai macam tu sekali. Jadi masjid ni pun bila kita duduk saja-saja, Tok Siak, Tok Imam, Tok Bilal nak kunci pintu, wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin sampai habis. Apa maksud ayat ini? Bila perompak orang jahat masuk, nak masuk rumah tuan-tuan, menimbulkan satu kegerunan pada mereka. Mereka rasa ada macam lembaga besar memerhatikan mereka, macam anjing duk tengok mereka tuan-tuan. Akhirnya mereka tak jadi masuk tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara rumah kita, harta kita.